Assalamualaikum, Merpalkadasler, kembali lagi di channelku. Oke teman-teman, kali ini aku mau jalan ke Charse untuk ketemu sama teman Indonesia. Kita ini mau ketemuan karena nanti malam itu ada acara silaturahmi kayak gitu ya. Terus juga sekalian acara ultah salah satu suami dari teman kita. Oke, ikutin terus perjalanannya ya. Oke teman-teman, ini aku mau ketemu sama temanku. Say hi dong. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut buat jalan-jalan lagi. Sekarang kita mau cari beberapa barang dan mungkin sedikit berbelanja juga ya. Jadi ini charsenya masih di sini, masih agak mendung ya cuacanya, jadi nggak begitu panas, enak banget buat jalan, nggak juga hujan, jadi teduh gitu ya. Agak dingin sih hawanya, tapi it's okay buat jalan, jadi nggak berasa terlalu dingin ya. Oke teman-teman, dan ini lagi ditutup nih karena lagi ada beberapa perbaikan di sini. Padahal nggak begitu rusak-rusak amat ya, tapi selalu diperbaiki. Oke, ini kita sudah berada di tengah kotanya. Ini tamannya. Jadi biasanya orang banyak nyantai duduk di sini. Assalamualaikum. Sekarang kamu lagi di Bartin. Galin-galin Bartin ini dari Indonesia. Kebetulan hari ini ada acara, jadi kami pernah kumpul. Ini ada Herman. Mbak Suci, kami lagi jalan-jalan nih, mau belanja ceritanya. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai berbelanja. Sekarang waktunya untuk pulang ke rumah teman, karena kita mau ada acara. Setelah capek, ini aku mau makan kacang hijau dulu ya, kolak kacang hijau sama pisang. Bener-bener rasa Indonesia banget ya. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai masak beberapa makanan di sini. Terus sekarang mau bikin tumpengnya dulu ya. Oke, sekarang ini aku lagi bikin tumpeng. Bagi kegiatan what? Onlar tumpengnya fior. Oh, Indonesia filo ya. Saru filo. Saru filo. Nasıl? Şöreli pilav. Değil. Şöreli değil mi şimdi? Zencefil. Zencefil. Hemen. Bak. Suci. Yüzünü gör.
Allah, cok jimri sensan. Bu bedawa ya. Hermin, ini bedawa. Jangan mahal-mahal, tunjukkanlah wajah kalian itu. Hai. Nah, udah, bayar. Bayar. Nanti kalau udah dimonet. Ini mau dimasukin ke YouTube? Iya, iyalah. Eh, Allah, Allah. Pasti diedit. Aduh, ngapain aku ngomong-ngomong tadi? Kamu bisa ngomong atau hilangin suara aku ya, Hermin? Ya udah ulang lagi. Eh, capek kali Hermin. Pepsi. Kita lagi bikin tumpeng nih, teman-teman. Tapi tumpengnya trepes. Tak apalah. Pepsi. Berenang juga di situ. Panggil enggak didengarin itu anaknya. Sekarang kami kan lagi membahas. Dia berkaca pinggang di belakang membahas Hermin. Nana. Ini suara sudah mau habis, panggil-panggil sudah datang. Saya. Kalian sih manggilnya enggak pakai toa. Oh, enggak dengar. Kita harus pakai toa ya, Nana. Bagaimana suara Mbak Dara besar sekali. Saya enggak dengar orang manggil. Ya Allah. Sih sudah juga panggil Nana, enggak dengar. Manggil. Enggak manggil aku, dia dengar. Aku manggil Mbak Dara dia. Aku yang manggil. Mana ngomong ya? Hah? Bel dengar berarti. Berarti diri Bel enggak dengar juga. Enggak dengar. Eh, aku dengar. Nah, dengan kenapa enggak panggil bilang saya? Manggil aku. Ambil. Nah, jadilah kita mau bikin tumpeng. Aku bagian tukang tambang. Ya, Hermin udah mengkerucut ya. Hermin, aku lihat kemarin aku lihat di statusmu itu ada mie Soun. Beli kah dirimu? Enggak, aku cuman cukup bagi info. Ah, gila, aku pikir beli. Makan. Kenapa mau beli itu di trend shop? Malu sekali aku kalau pakai trendy all, capek kali online. Ya kan, ah? Ini buktinya Sari dateng nih, lihat. Iya, dia dekat di mana rumahnya. Itu ngomong-ngomong ini sendok cuma ini kah? Iya. Kan pakai garpu. Nana, kita mau. Punya sendok yang plastik ini enggak ada? Ada. Nana. Nana. Garpu aja di dalam. Nana, kita mau makan pakai 5 jari. Saya memang pakai tangan. Sudah, enggak usah pusing-pusing. Kalau enggak ada bagian kita garpu sama sendok. Yang penting orang Turki yang suamiku ini mau saya siapkan dulu dia punya. Siapin sekalian. Kakak, aku bu. Masya Allah. Ya. Aku boleh ambil air putih lagi enggak, Kak? Jangan. Bayar. Bayar. Harus bilang ambil aku. Ini air putih minum. Iya, Ibu. Bos, aku udah beneran bayar. Kalau udah masuk ke sini jangan jadi gila. Kita gila. Ya, Nah. Tapi enggak apa-apa lah. Tahu enggak air orang ngomong apa sama saya? Basimar ya. Nih. Mbak Dara cukup. Sangat bicara. Jangan diambil hati. Nah, pokoknya kalau kayak kita begini pecah. Suci, kenapa telur aja yang di situ? Rendangnya enggak usah. Enggak apa-apa biar cantik. Ayam matunya tadi. Ayamnya kan buat sop, bukan sih? Asun. Makanya tadi pikirku ayam goreng itu untuk di sini. Itu yang aku pikir tadi. Yang pikiranku tadi gitu, ayam goreng yang diletak di sini, makanya enggak rendang. Ayam goreng tadi kan buat sop tuh. Ada itu yang kentakin nih di kulkas. Oh iya, Pak, yang kentakin ada. Oke, teman-teman, rame banget ya ini. Oke, masih terus proses untuk menghias tumpeng seadanya ini. Kita nggak pakai cetakan apapun, cuma pakai wadah plastik gitu aja yang ada di rumah. Lumayan lah, bisa jadi tumpeng seperti ini ya, teman-teman. Ini kan ayam ini kan nggak semua yang dimasukin ke talang, ke itu kan, ke tepsi. Yang udah sebagian dulu kan, sebagian yang... Oke, ini sudah mulai selesai. Tumpengnya sudah full. Ada berbagai macam lauk di dalamnya. Makin cantik dengan hiasan tomat di atasnya nih. Hasil karyanya Mbak Suci nih, teman-teman. Alhamdulillah jadi juga tumpeng kita. Saya. Mejanya tuh emang mau diangkat ke tengah ya? Iya.
Iya. Oke, acaranya sudah mau dimulai. Sekarang kita taruh dulu di ruang tamu. Ini tumpengnya. Di sana sudah ada anak-anak mahasiswa yang datang ya. Tumpengnya sudah kita susun di atas meja. Setelah itu cari kue tartnya. Ini kuenya ya. Agak penyok-penyok dikit lah, nggak apa-apa. Karena kita tadi jalan jauh, muter-muter. Sini aja. Jadi kue tartnya agak penyok, tapi nggak apalah. Tetap enak kok rotinya. Siapa yang baca doa? Silakan Pak Ustadz. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Turki lah. Macam mana orang yang mau mengamin-aminkan? Turki Indonesia di mix enggak apa-apa. Turki Indonesia dicampur enggak apa-apa, campur bahasa Arab. Amin. Eh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada nih namanya? Kadir Suar. Bu. Oh, ada. So, Kadir Suar. Kadir Suar yang ulang tahunnya itu. Ezan maghrib. Marilah kita. Udah, nggak apa-apa, bahasa Arab aja. Yang penting kan mereka tahu Al-Fatihah. Kalau bahasa Indonesia kan nggak paham. Al-Fatihah mah pada temu semuanya. Ewet, bapak? Al-Fatihah, udah nggak ya? Mana pisaunya? Dur Bella. Yes. Hayır begini. Otur. İki do dun suat. İki.